Tranquilo. Tranquilo la español dispara. Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Mi familia. Sí. <laughs> Mi amigo Marco de, de la Joya. Marco de León. Un, uno, dos, tres, cuatro. <laughs> Mr. Rottweiler. Sí, señor. <laughs> Halo semuanya balik lagi di Seruput Nendang Adem. Kita hari ini Kita akan ngomongin uh, pembahasan yang sedikit santai Santai nah. Lu pernah digosipin temen gak? <laughs> gitu. Gak gitu, cara oh, bridgingnya gak gitu ya. Udah orang tulis panjang-panjang buat bridging Lu pernah di temen ya Kita kali ini akan ngebahas Friends Friends Tapi gak with benefits Ya, gak asik dong Eh benefitnya tuh salah kali Iya <laughs> bener, bener. <laughs> Ada lah selipin dikit lah kan Friends lu... with benefits in a good way Oke, oke okay. Kan lu punya banyak banget temen nih Masa sih <laughs> Tiap kali gue tanya itu siapa Pokoknya temen kan Iya tapi kali ini gue gak ada temen Oh lu gak ada temen Gak ada Oke. Kenapa? Karena <laughs> Oh jadi selama ini gue dibohongi Kita recall dulu Recall dulu Yeah. tentang pembahasan sama teman-teman kita di season 3 Kita kan dulu pernah mendatangkan teman-teman kita, salah satunya itu ada Bacil, ada Erin, Valdi dan Valdi, sama Reva. Reva. Iya. Reva selamat ya, udah punya anak. <coughs> <coughs> Aku juga punya anak berbulu dua. <coughs> sama Loki. Gue tadi sempat mikir ke arah. Porno tapi gue ganti pikiran gue ke arah kucing. Iya karena baru ngebahas kucing juga. Benar. Iya reva punya anak. Titik. Oke. Anti climax ya. tapi Oke. ya siapa ya? congrats Akhirnya reva tripoinya masuk. Dia abis ngedang loh. Kawan ngedang nih. Ah susah sih. Kenapa tuh? Ah? Kenapa? kan habis PCT. Oh iya. Bodoh Buat sekarang. yang belum nonton bisa aja iya. langsung nonton. Kemarin ya apa Karama tuh? keren banget kan habis PCT ya. Iya. Terus dia ada kerjaan di story ya <laughs> pakai kaos badut lah. Kerjaan sama hidup sama badut. <laughs> 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 itu okay. apa sih Kak? Itu kerjaan apa sih? Ternyata gue gak punya teman. Oke, oh, okay. oh, bye, -bye. Bye, bye. Thank you semuanya udah nonton. <laughs> Anjing juga lu Oke. Okay. Menurut kalian nih, Mm -hmm. lu menurut gue ya yeah. kenapa teman tuh apa sih kak teman tuh apa teman itu amigos <laughs> teman itu fans fans itu film berarti dia itu film yang mengisahkan cerita kita hidup kita loh halusinasi dia <laughs> tingkat delusional marco delion nih udah lumayan gila nih nggak menurut gue teman itu ketika beda ya ada teman, ada sahabat, okay. ada uh, teman sosial media doang, Aha. ada teman main, ada teman makan, ada banyak. Lu hmm. menanyakan teman yang mana? Kita kan ngomongnya general General. Aja. Betul. Ya, dalam segala bentuk teman-teman itu. Itu general. <laughs> Ini general. Sorry. Let call sini. Iya mana? Let call. PB itu wah nggak ada yang ngerti ya? Iya sih itu agak agak bahaya ah, iya, sih iya, kalau misalkan iya. bayangin ada pejuang <tuh> yang nonton Oh ini ngomongin beneran? Iya gue sih khawatir, gue cinta damai <tuh> itu nanti kalau nggak kita kat kita bip pokoknya Iya apapun tak <tuh> lu bahaya berarti <tuh> iya, gua, soalnya lu soalnya. udah mulai main nama api <tuh> nih gue lihat <tuh> lah gue ngomongin PB <tuh> Oke <Okay>, oke <okay>. teman <tuh> itu apa kak? Aduh juga gue nggak tahu sih mengibaratkan atau mengartikan teman. Ayo deh iya kita bikin perbedaannya. Perbedaannya teman sama sahabat apa menurut lo? So, kalau teman, ah kalau persahabatan itu lagu bagai apa? Kepompong. Awalnya teman. Kalau bukan teman, eh gimana sih persahabatan? Abatan bagai kepompong. Bukan temenan. Tapi <tip> minta di. Kalau buka, kalau belum di teman. Iya. Jadi menurut gua.. Tadi ngomong sepong kan? Lu <laughs> ngomong sepong kan? Lu porno, ya jangan Nggak, kalau temen itu ya kayak uh. misalnya lu baru kenal sama orang baru yang circle-nya temen-temen <coughs> lu atau sahabat lu. Kayak misalnya, lu ada Bacil. Uh. Bacil, eh lu kenalin temen gua. Ah, temen baru lu kan? Lu gak kenal artinya masih temen. Cuma in general ngomong, eh apa kabar? Eh gua kenal dia okay. menurut gue sih gitu tapi kalau sahabat ya lu udah pernah cerita-cerita udah pernah deep talk udah pernah kayak <tuh> ada masa susahnya lu butuh dia gitu kayak elo eh, pinjam duit dong eh, Kan gue, gue ade lu kan. ade lu kayak gue iya elo kan oh, lu, sahabat gue <tuh> <tuh> ya, eh, lo elo pinjam duit mulu kerjanya <tuh> tapi gitu lo maksudnya kalau menurut gue sahabat itu ketika lu susah ada ketika lu senang ada ketika lu butuh ada Pokoknya dia ada mulu. buset. Udah kayak tuhannya <laughs> sahabat aku. <laughs> ada terus dia. Ya? Ada terus. <laughs> oke, kalau kalau menurut gua temen itu yang sekedar tahu-tahuan aja, yang nggak harus punya masa lalu bareng atau masa masa bareng gitu. Mm -hmm. Ya kayak misalnya teman sekolah. Ya. Sekarang masih ada apa enggak? Masih. Tapi enggak deket banget. Deket banget. Masih ngobrol dan segala macam ya teman gua gitu. Ya, eh lu apa kabar sekarang? Karena misalkan iya mutual friends gitu kan bisa jadi uh, teman juga kayak misalkan Karama gitu sama Reva gitu. Reva sahabat dia tapi Reva teman gua. Iya. Gitu loh jadinya betul. karena gua nggak punya banyak uh, history atau uh, future sama Reva gitu gua gak mau juga temenan sama lu. Reva udah <laughs> nikah Ah, tuh? Kenapa lu mikirin ada future sama dia? Maksudnya oh. ke depannya nggak memungkinkan oh. buat gua tiba-tiba kita anda dekat banget iya, dan segala iya. macem iya, gitu iya. loh Udah beda gitu Betul. loh Tapi mungkin dulu mungkin ada chance gitu Yang kayak gue lebih dekat gitu mm -hmm. Sama kayak misalkan uh, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Enggak tapi maksudnya temen-temen biarpun bukan sahabat bisa jadi Kedepannya bisa jadi rekan kerja Bisa bisa atau jadi bikin apa bisnis aja. Padahal lu dulu nggak kenal cuma kenal sekelibet doang kayak misalnya sekarang eh lu kerja apa oh gua di bidang desain oh iya 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 udah abis itu tiba-tiba kayak eh gua kayaknya butuh orang desain tiba-tiba oh, kelibet keinget gitu ya. temannya temen ini kan dia desain iya, desainin jadi... aku dong enggak ya oke okay. enak saja pertanyaan iya apa? iya jadi kalau menurut gua temen itu adalah pondasi awal dari perkenalan sih Keren karena banget. semua memang berawal dari teman semennya apa tuh Pondasi kan soalnya, iya, iya ha -ha. kan? Tiga. <laughs> oh ya? <daya>. Rodi. <laughs> iya, maksud gue itu kan pondasi awal. Betul. Jadi kayak misalkan, uh, kok lu bisa jadi sahabatan? Iya, awalnya kita temenan. Terus lama-lama cocok, eh kita nongkrong bareng. Kok lu bisa pacaran? Iya, awalnya kita temenan. Terus lama-lama, eh ternyata cocok. Jadi kita bisa... Kok lu bisa musuhan? Iya, awalnya kita temenan. <laughs> tapi dia nyolong duit gua. Bisa, <laughs> bisa juga iya. dari awal. ya, temen semua. Uh, uh, emang uh, uh, emang fondasi. Makanya that's... kayak, kita nggak boleh menutup segala possibility, bisa aja kayak Karama gitu kan kayak temennya banyak banget gitu loh yang kayak bukan maksud gue kayak iya. kakak gue ekstrovert banget <laughs> gitu loh kan jadi kayak Temen gue di semua oh iya iya itu, itu, temen oh temen iya mau apapun yang pada lu lakukan temen? teman teman uh -uh. Oke, okay. salaman doang kok. Gitu. Salaman, bener. Sama <laughs> adeknya. <laughs> <Lu> <laughs> gua, <dong>. iya. <laughs> gua, iya. <laughs> Iya, <tuk> yeah, aduh deg-degan uh, ya, gue. Mulai bahaya ya Gimana cara mencari teman selama ini dari lu lo? Wah Teman tuh uh, Gimana cara gue mencari ya? Temen gak dicari Kayak, bro <tuk> <tuk> Enggak, gue emang meeting kalau ah, ntar nyaut gitu, teman gue tuh, teman <tuk> gue tuh. Tapi susah sih kalau nyari teman apalagi ding. zaman sekarang ya. Enggak <tuk> 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 kan ini selama ini nih. Selama ini biasanya Berarti dari sekolah, ya. Gua nih ya dari sekolah, dari game, dari circle ke circle rumah ke rumah. Hindia banget. Benar Hindia Belanda. Iya <laughs> nah cari Salat ceng, emang. dari cengkeh juga. <laughs> <laughs> Lempah-lempah. Kalau jadi jualan bro, <laughs> kan Hindia Belanda VOC. Iya, kayak gitu dari sekitaran situ doang. Main bola bareng, mm -hmm. main game bareng, terus kayak mungkin nongkrong bareng dari temennya siapa gitu. Mungkin karena eh uh, hobinya sama atau interestnya sama kali lo jadinya lo ngerasa oh ya udah bisa jadi temen nih mungkin temen Facebook uh -uh. temen Twitter temen nongkrong kan udah tadi gua bilang temen ya temen duck down iya heeh. Uh -uh. jangan bahas bahas down Sorry. ada sakit hati gua temen <laughs> duck bill nah iya ah, benar duck bill apa gak tau tahu eh, juga, gue juga yeah, gua juga enggak tahu iya oke nah itu kan nah tapi kalau sekarang kita disuruh cari temen nih Heeh. Uh -uh. Susah sekali Sangat sih, apalagi di era pandemi Ditambah pertama <coughs> uh, kita susah sekali berteman Mencari teman Iya yeah. Gitu, terus habis ab, itu pandemi habis itu circle gua Atau mungkin lu juga merasakan circle gua itu mulai sibuk dengan hidupnya Kayak Mac Itu yang bener sih udah kan Udah pada nikah e -e -e. Saya belum Iya yeah. Udah pada punya anak Saya, saya belum. belum Udah pada kawin saya belum saya sudah udah <laughs> nikah yang belum nikah yang belum gue nggak bisa nih siang-siang bahas-bahas hal-hal porno kayak gini nih <laughs> gue ngapain nolo kawin kawin <laughs> Emang bedanya apa sih? Yeah. <laughs> <laughs> Buat kalian yang mau tahu, kali kayak eh, komen aja di bawah nomor HP kalian ya. coba <laughs> coba bebas. Tapi gitu sih maksudnya, gue gak asa mulai susahnya karena biasanya itu dikenalin sama teman. Oh iya. Yeah. Misalnya dari satu circle, Reva atau Erin Eh kenalin nih temen gua. Nah, dari situ sering ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi lama-lama ya udah jadi teman beneran. Nah, kalau sekarang itu susahnya karena misalnya Reva udah sibuk dengan hidupnya, ya bagus untuk dia dong. Gua nggak mau ganggu. Gua nggak mau ngajak kayak eh nongkrong yuk karena kan dia udah ada kesibukan. Iya, yeah, betul. Udah gua yang gabut. Yeah. Gitu, apalagi Erin juga terus Anggi, Inge dan segala macam teman-teman gua. Gue tuh orang yang paling jarang ngajak jalan atau ngajak ngumpul karena gue nggak mau mengganggu urusan dia gitu jadinya ya gue tunggu di gue kayak cowok panggilan lah jalan yuk yuk oh, dia sedikit ada promosi ya guys upselling Iya betul. karena bentar lagi year end sale nih, betul. RMA nih. half price half price iya karena half of the year kan? Benar. Iya deh. <laughs> Udah pertengahan tahun. Siap bang. <laughs> Selalu. Like, lang, lang lelang. Oke. Okay. Kalau lu gimana lo? Cari Apa, teman aman. selama ini gimana? Selain dari misalnya teman ke teman, circle ke circle. Rumah ke rumah India eh, banget <laughs> nih Lu kayak India Belanda dah <laughs> Cengkeh <laughs> ke cengkeh <laughs> Enggak sih kalau gue Gue mm -mm. gak gitu suka orang sih ya Jadi Bisa. Bener, maksudnya gue gak terlalu suka nongkrong atau yang kayak mm. main dan segala macam Oke okay lah seminggu sekali tuh udah kayak batas maksimal buat gue mm -mm. Atau gak mungkin kalau ada acara dan segala macam beda cerita cuman kalau kayak main gue nggak gitu suka jadi gue nggak gitu baik temen sih Temen gue itu kan jari sampai sekarang Tapi lebih baik karena emang meningkatkan kualitas pertemanan jadinya okay. Bukan kuantitas gitu kan uh -huh. <tuk> Kayak video kita dong apa ya kualitas duluan daripada kuantitas <laughs> kayaknya <kai> ini dah apa? dia nganggap gue kayak temennya makanya dia nggak pernah nyari teman baru dah oh iya yes, sih benar lu pergi bego apa <laughs> ke <kai> eh sih lo kemarin kan gue ketemu salah ya Heeh. Uh, uh. terus uh, sarah mana nih sarah temiwa uh, yang model model Indonesia Next Top Model oh, Indonesia Idol ya Indonesia Next Indonesia. Top Model Iya bener Dia kan juara satu Abis itu Congrats ya Iya yeah, makasih uh -huh. Gitu Terus ya kita curhat-curhatan oh. Nongkrong ketemuan Sar. Terus tiba-tiba kayak e, Abis ini kemana Kan gue bilang Eh dia nanya Abis ini kemana Terus gue bilang e, Pulang Terus kayak Eh mau ikut nggak ke swil? Gue langsung Anjing anxiety Hahaha <laughs> gue emang sama siapa? oh uh, sama teman-teman model, gue, ya, temen -temen model temen -temen gue, model ada Nawela gitu-gitu kan? Sunggain. terus kayak oh uh, boleh sih tapi gue izin dulu kalau boleh mandi dulu gue pulang dulu terus kayak ih ngapain mandi? tanggung nggak sih dari sini langsung ke sana? alasan terus kayak oh uh, iya nanti kita kabar kabaran aja ya, oke okay, oke, okay, hey, eh ini gue mau ketemu Daniel Wenas apa basket? apa uh, basket? E, iya uh, uh. pemain basket terus kayak mau ketemu gak kayak wah gua takut macet nih pulang dulu kali ya <laughs> gua takut banget lo gimana ya gua ngerasa nih kastanya Kenapa? tuh beda lo kayak misalnya kayak gila nih artis-artis selebgram semua terkenal semua terus tiba-tiba gua nyempil kayak tau, tau gak sih misalnya lu datang ke circle orang tiba-tiba kayak aduh ada dia lagi so asik tuh eh ya apa kabar terus gua jadi kayak gagal gua ya <laughs> jadi gak <ngasih> seru ya <laughs> nanti ngasih lo <laughs> Nanti gak, wih lu over udah <laughs> lebih parah dari gua nih woi. Gua takut banget kalau nongkrong tiba-tiba kayak ya jadi gak pada gua nih. <laughs> Anjing, who hurt you man, who hurt? Gak, gak tau, gua cuma insecure aja karena ada gua mereka harus kayak, eh, ada Marco yaudah, kita harus mingle deh, kasihan dia kesepian. Gak ya. gitu sih konsep pertemanan, nah, ya. kayak ya? ya. ini sorry. kayak semua di otak lu sih ya. sorry, sorry, sorry. <coughs> gue juga pernah ngerasain kayak gitu soalnya <laughs> <lah. laughs> gue kayak misalkan kalau Arfi gitu atau Bacil Bacil ngajakin kayak Men, mau ketemu ini nggak teman-teman uh, Mane mana gitu teman-teman yeah, gue yeah. yang di sini yeah. Lu kan tahu gue nggak cocok sama orang nih gue balik aja sih gitu jadi kayak nggak apa-apa yeah, kan? daripada ntar gue nongkrong kayak iya iya ngomongin apa sih cil, cil. daripada so asik gitu ya <laughs> iya gitu tapi pernah ada pikiran gitu tapi nggak ternyata nggak gitu juga maksudnya gini ketika teman ada orang itu mm -hmm. udah mau ngajak lu misalnya ke circle mereka yeah. ya artinya lu cocok-cocok aja gitu loh mereka juga udah consider kok nih ketika Sarah ngomong lu mau ikut nggak nih ketemu teman-teman gue di Swil yeah. dia udah mikir juga nih kayak nih ntar gimana ya Marco diem nggak ya dia katro nggak ya dia apa nggak ya udah dipikirin dulu ya sama Sarah lu nggak usah mikir iya yeah, cuma maksudnya kayak Kan ada banyak pikiran, misalnya kayak gitu pertama. Uh -uh. Tapi kan harus ada pikiran worst case scenario. <coughs> Betul. Worst case scenario-nya misalnya. Ya, paling berantem sama orang maneh gitu kan. Kayak ya gak cocok ampun. gitu. Kayak, weh anjing lu oh, ya kan gitu. Gue kan cinta damai lo. Lah yaudah, eh anjing lu ya. <laughs> <Apa> <laughs> ya gue gak tau apapun itu. <laughs> apapun iya itu sih. maksudnya. Worst case scenario nih misalkan. Uh, lu selek sama orang. Iya. Pertama kali ketemu juga kan dia gak gitu ber... Apa ya namanya? Ber apa ya? Berdampak, Berdampak di hidup ini. lu Ngerti, cuma maksudnya gini Pertama, kalau mikirnya Gue kan kayak, oke, okay, gue tahun ini harus coba uh, Explore, gue harus kenalan sama siapapun Kalau diajakin, gue langsung ayo Kayak lu, yes man hmm. Tapi ketika langsung Misalnya kayak, oke, okay, gue udah siapin nih mental gue Oke, okay, nanti pokoknya next Ada, tiba-tiba hari itu udah diajak Gue langsung kayak, waduh jangan sekarang dong Gue belum siap Kak, Lu gak akan pernah siap buat ketemu orang baru Kalau kayak gitu gue tuh deg-degan banget loh kayak selama gue yes man nih uh -uh. banyak hal indah terjadi di hidup gue kak gue kenal orang baru gue emang ya maksudnya yang kayak bukan pdkt dan segala macam yeah, ya yeah. ketemanan aja gitu rasa kayak anjing gue punya teman cowok lain kayak gue ganteng banget Saru ya. Seru ya? Seru gitu loh dan nggak usah mandang kayak anjing dia selebgram terus gue nyempil. Emang ada gitu kayak kastanya selebgram sama pemain basket nongkrongnya harus sama selebgram dan pemain basket. Iya <tuk> nggak tahu. Coba emang tuh anak ema, bapaknya pemain basket juga. Enggak. <tuk> kayak gue gak mau jadi anak lo. Lo harus main basket bro. Enggak <tuk> <tuk> juga. Atau iya, kayak mah follower mama berapa? Cuman 200 ratus. Blok ya. <tuk> lo gak usah di rumah ini lagi sih menurut gue. Nggak gitu kak. Iya Jadi sih. menurut gue santai aja. Itu kan ibaratnya pekerjaan mereka gitu loh. Lo mm -mm. Lu harus mau teman, teman sama siapa aja, mau mereka bidan, mau mereka iya, biduan, mau mereka <laughs> apapun <laughs> gitu kayak terserah lu. Pokoknya yang penting ketemu dulu. Iya sih. Gue juga pernah nih, gue boleh cerita ya. A iya, Waktu itu gue diajak Arfi main tenis. Sabi. Lo main tenis lo, gue pikir oh iya paling gue dia bacil gitu kan, bertiga gitu atau berempat mungkin sama temennya. Ayo lo kita berdelapan. Oh siapa aja Vi? teman-teman kampus gue semuanya kenal Vi ada dua orang dong yang gue gak kenal sih tapi sih saya teman-teman gue maksudnya gue tahu doang tapi gue gak kenal oh terus gue yang kayak nggak jelas datang gitu ya nggak apa-apa kalau lo nggak mau eh yes man ngerti yes man ngerti datang gue jalan eh halo bro halo bro halo bro halo karena main tenis pulang normal di mobil gue nangis sih tapi kayak maksudnya yang penting gue show up gue datang panik sih panik di iya, mobil iya. gua udah gemeteran kayak anjing gua ketemu orang cowok-cowok semua kayak pada anjing ntar gua diapain nih gitu kan mm. cepet gua digampar-gamparin gak tau yeah. gitu loh Ditatar ya Iya ditatar kayak ah ini, ini anak baru nih sini-sini <laughs> sini, Kan gua anjing bang jangan bang anjing Iya Tapi ternyata tidak semenakutkan itu Maksudnya sah-sah aja udah kayak normal aja ketemu orang Nah gini logikanya kan Kan lu misalnya lu diajak sama Bacil atau Alfi, uh -uh. Artinya lu ada dua orang safe <coughs> place lu, safe zone lu. Enggak, itu cuma ada Arfi, Bacil juga enggak ada. Jadi cuma ada satu orang, Arfi yang gua kenal udah kan? Yeah. That's it. Ya udah kalau gua mau ngobrol, ngobrol sama Arfi aja. Kalau misalkan enggak ngajak gua ngobrol, mm -hmm. ngerti? Ya itu posisinya harus sama kah ketika lu datang ikut Sarah. <laughs> kalau Sarah enggak ajak lu ngobrol, lu ngomong, "Sarah, lu jangan kayak tai lah lu yang ngajak gua, lu ngajak gua ngomong dong, no. gua takut bego." Yeah, iya, gitu. tapi misalnya kalau gitu. salahnya tiba-tiba Heaven sama teman-teman terus kayak Hmm, cengok nih, gue gak minum alkohol Gue gak bisa joget Pegang poka kayak <laughs> Ketawa sendiri kayak <laughs> Iya, apa-apa <gak> <laughs> Di tengah-tengah <laughs> Terus kayak, eh bagi kita minum Jangan-jangan poka <laughs> Kan malu ya Ya gak apa-apa sih kak, cobain dulu <laughs> aja Iya sih Gak mungkin sih Sarah langsung kayak ninggalin sama teman-temannya Kayak, kok, have fun, ya Gue sana, gak mungkin Gue kan tega banget lu <laughs> Pokoknya ini tuh kayak ada unwritten rules sekali ya. Kayak lu ketika mengajak seseorang artinya lu udah barengan gitu loh. Ya, lu gak sih, bisa meninggalkan sih. dia gitu aja gitu yang kayak kecuali kalau misalkan eh gue nanti mau main bola nih. Mm -mm. Lu mau ikut dulu gak? Kayak lu kan gak bawa sepatu bola, gak bawa apa-apa. E -e. Ya udah artinya lu ikut gitu. Cuman uh -uh. kalau kayak makan, nongkrong, mau nonton mau apa gitu, dia udah ngajak lu artinya ya udah kita barengan datangnya. Misalkan ditanya sama orang, "Eh, sendiri?" Enggak nih gua sama Marco pasti kayak gitu. Iya sih. Udah sih, ah mah Gue anxiety saya tibet kemarin tuh sumpah gue langsung pulang Gue kayak anjing deg-degan banget deg-degan Di <gayang> tol keringetan Keringetan <gayang> <gayang> banget gue kayak panik Padahal gue <gayang> ngerti kayak ya udah sih Kayak ya tinggal datang aja kenalan Selesai Padahal gue juga kenal sih Wenas <gulis> kan gue kenal Sarah Salah gue kenal si Nawela juga gue kenal Cuma bukan yang gue kenal banget Jadinya gue kerasa kayak Kayaknya gue annoying deh kalau gue ikut <gulis> Lu annoying <gulis> sih kalau lu mikir kayak gini Iya sih. Ini kalau ih anjing Marco aneh banget. Tai, orang iya gue udah pening kayak prospekin lo, Tai. Lo nggak tai. <laughs> pernah tahu kan? Coba bisa flashback. <laughs> iya sih. Ah, flashback, flashback bisa eh, sekarang sok. Atau? Flash. Iya, flashback kan balikin waktu. Rewind. Rewind the time. Next. Next. Menurut kalian apa kegunaan teman dalam hidup? kalau gue sih selama berguna buat hidup gue gue temenin kayak lo kalau udah nggak ada gunanya lagi kayak ngaps gitu lah <tuk> ya. gue selama temen gue kaya nggak apa apa siapa coba sebut satu teman kaya lo <tuk> gue pengen tahu siapa sih <tuk> 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 yang kayak harta melimpah gitu ya pak <tuk> nggak ada ya berkecukupan lah semuanya. Iya, iya, iya. Oh, berarti itu masih jadi harapan ya. Iya. Yeah, gue hmm. pengen kayak Siska Call tuh temenan sama dia. Siska Call mau, nggak tahu lu kenapa sih di dunia uh, ini. bener sih. Iya. Yeah. Uh, just no limit. Just no limit. Uh, main PUBG bareng yuk gitu. Padahal dia bisanya Mobile legend <laughs> Nggak, Oke, okay, ini. Lu lu. <laughs> Lumayan sih itu. <laughs> gue baru lagi. Gue kira dia atlet PUBG gitu, atau <laughs> ternyata bukan. Iya bener benar. Enggak misalnya gini. Oke, okay, just no limit nonton nih. Bang Marco, ayo Bang kita main bareng kenalan gitu. Goblok. <laughs> Panik banget gua. <laughs> <laughs> enggak, atau enggak? Ya udah lu memutuskan untuk kayak ya udah orang cuma main game gitu, sama-sama ya. suka. Mm -hmm. Ekspektasi lu punya teman kaya tuh apa? Eh anjing lu baik banget sama gue nih, ini, 200 juta Siapa ya. tau gue ulang tahun kayak ini iPhone 13 ada dua terserah mau yang mana gitu Terus gue bilang boleh dua-duanya enggak? Ya udah deh Ini ke lu bukan nyari temen lu nyari sugar daddy kali ya <laughs> Coba lu ntar kali kalau ke Swill House agak nungging dikit deh <laughs> Siapa tau ada yang kayak jatohin, jatohin barang ya Ups <laughs> Geli banget Lu, lu udah mulai aneh pemikiran nah, lu udah aneh gak, gak. Kegunaan temen dalam hidup kalian <laughs> tapi gunanya itu menurut gue temen itu bisa keluh kesah itu udah pasti kalau ya. misalnya gabut kalau lu punya teman banyak enaknya gitu gabut kayak misalnya satu nggak bisa oh masih ada banyak pilihan lain yang lu aja kayak eh nongkrong yuk eh jalan yuk mm -hmm. gitu gitu terus kegunaannya lain kalau misalnya lu membutuhkan suatu hal kayak misalnya dorongan support ke atau kayak sekedar butuh eh uh, penghilang penat misalnya eh makan yuk Oh, mm. ngilangin penat lu makan? Iya, wah eh. oh, ngapain ya, mm. eh makan, eh. Oh, uh, gitu. Kalau gua, buat gue ya, kalau menurut gue, kalau oke okay dari tadi itu personal mungkin. Mm. Yang kayak kita cerita, kita minta masukan, minta masukin, minta uh, uang, minta pinjaman uang gitu kan. Mm, kayak pinjol lah. Pinjol gitu kan. Pinjol kemarjol gitu kan. Mm. Selain mm. itu, misalkan yang memuaskan uh, dalam bentuk mental... Ada juga yang kalau gue dapetin ya adalah koneksi kak. Uh. Ketika gue punya teman banyak di berbanyak tempat yang pekerjaannya berbeda-beda, mm -hmm. gue jadi punya koneksi. Contoh. Misalkan gue butuh, wah gue butuh ngurusin pajak nih gitu. Iya. Yeah. Eh gue punya temen yang ngurus-ngurusin kayak gitu deh yang dia kuliahnya hukum terus kerja di lover mana yang punya orang-orangan pajak misalkan. Masa sih? Jadi contoh anjing. Oh. Kan yang ngurusin pajak kita Nau <laughs> <laughs> ya, Lulusan ilmu komunikasi Performing arts Tapi ngurus pajak gitu <laughs> nggak, Iya Maksud gue contohnya gitu Misalnya atau gak gini deh Ih, Gue pengen olahraga deh Lu punya temen yang suka ngejim Atau oh, suka apa Jadi ngebantu, punya koneksi ya. Kayak eh Lu punya PT yang bagus nggak sih Buat ngurusin gue gitu Atau gak Oke okay, let's say Lu besok tuh ada acara Pre-wedding gitu mm -mm. Aduh gue tapi Budget gue cuman segini Kira-kira Oh iya ini kan fotografer juga ya Gue minta aja Bung Kijai Ya, misalkan, misalkan tuh. Misalkan Koneksi ya. oh, kan, maksudnya kita bayar secara profesional tapi harga temen nah makanya eh, ada. ada. Lagi ya? lupa. <laughs> Spill the thesis. Kiki. <laughs> Spill the thesis. Pasti soal pos Kiki yang itu kan. Spill the thesis. Kiki balikan lagi. Masa? <laughs> ah. Lah kemarin padahal Kiki ngomong kalau nanti, nanti ya. aja. Nanti aja. Ya. Kiki udah nonton kayak ini Kiki lagi nonton mantannya kayak enggak sayang aku bilang jelasin <tuk> aku jelasin <bisa ngasih." tuk> <tuk> Bung Kijai Bung Kijai uh, Nah kriteria teman <tuk> seperti apa loh kriterianya? ada langsung denial tuh ada gitu boleh gue boleh milih kriteria teman kalau misalnya lu pengen banget nih gue gue punya teman banyak nih tapi ada satu yang kriteria yang gue pengen banget ada di teman gue kayak <tuk> 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 lu <tuk> lu aimanis sih gue liat-liat ya apa tuh mata duitan <laughs> kriteria teman kalian seperti apa kalau gue yang aneh sih contoh ah, aneh gimana lihat aja baca level dibentukannya aneh nggak iya sih ya itu maksudnya semakin lu aneh semakin gue tuh cocok gitu sama orangnya karena orang aneh tuh ya ini aneh in a good way ya orang aneh tuh kebanyakan dia tidak terlalu memikirkan tentang hal yang terjadi secara komplit absurd ya. Iya, iya yeah, yeah, absurd gitu. Lu kalau bercanda gitu atau enggak uh, dari itu kebangun ke image uh, perilaku lu sih sebenarnya. Kayak misalkan lu socially awkward nih. Mm -hmm. Gue ah itu itu mungkin sih kalimatnya. Gue suka buat sama orang yang socially awkward. Oke. Okay. Karena kayak yang tiba-tiba kayak eh hey, kabar eh uh, enggak gitu. Eh uh, gitu, enggak, oh, enggak, enggak gitu. Ya. <laughs> itu robotik mungkin. Dia mungkin b-boy <laughs> ya. Gua enggak. Eh 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 eh. Eh. Ah aku misalkan kayak gitu iya <laughs> iya iya. tapi maksudnya contoh socially awkward awkward itu apa lo yang kayak apa adanya sih yang kayak bodoh amatan nggak pedulian tentang lo terserah lo mikir gua apa yang udah gua kayak gini oh, kayak iyi. Valdi nih yang kayak gaya apapun udah juga gaya gua misalkan nih Valdi uh -huh. gua tuh pernah satu saat gua Valdi oh bacil lagi nongkrong uh -huh. di apartemen gua uh -huh. Bacil bilang eh cewek gue boleh dateng gak? kita belum ketemu mm -hmm. terus kayak oh ya udah boleh 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 dateng gitu kan datang aja akhirnya kenalan di apartemen di gue sebagai temennya bacil gue gak mau mempermalukan bacil iya yeah. sebagai manusia normal walaupun mungkin ujung-ujungnya gue bakal mempermalukan tapi kayak tapi halo, iya, iya dong. gitu. ya yeah. sopan halo gue marlo oh ya udah ketemu bacil dari mana dan segala macam valdi dari kamar keluar eh sorry bat eh halo valdi tapi gak pakai telana pakai kancut doang. Pakai kancut doang dia bilang gua nggak bisa kalau di rumah suka pakai tanah dalam. lu ngerti gak sih jadi ceweknya gumoh apa gimana? Enggak ceweknya agak gitu. <tuk> 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 Netes <tuk> ya. <tuk> <tuk> gitu. Enggak maksud gue yang kayak aduh ini orang aneh banget yang kayak gua nggak akan bisa melakukan hal seperti itu. Cuman ya udah itu Valdi gitu loh yang kayak pun juga ceweknya nggak langsung kayak e, sorry bacil kayak kita putus deh teman kamu pakai kancut doang nggak juga kan jadi yang kayak ini ini aneh banget sih ini yang gue lihat tuh Terserah, ya yang terserah. genuine kayak gitu ya yang lu Maksudnya cari, dia ya. gak nutup-nutupin depan uh, pacar kayak dia mau mungkin gua gak tahu ya apa maksudnya emang itu dia maksudnya dia kita nongkrong yeah. Seharian dia udah pakai celana dalam gitu loh. Ketika ceweknya datang dia mau pakai celana dulu. <laughs> kayak gerah katanya gitu. Yeah, yeah, lu yeah. udah enak ya, lu kan yang baru datang. Iya yeah, bener. Kayak nanti, gitu misalkan ini, nanti, ini nanti. cuman sebagai contoh cuman maksud gua yang kayak nggak terlalu memikirkan tentang image-nya kali ya. Karena itu yeah, orang yes, paling it ribet sih menurut gua yang kayak karena gua gak tahu aslinya lu kayak gimana nanti misalkan kita lagi nongkrong yang terlihatnya dia sopan di keluarganya, sopan di apa, tapi ntar ngebentak-bentak orang jualan gitu Ah iya iya ngebentak iya, iya, waiter iya. gitu, tapi lagi nongkrong sama gue kan gue yang malu Bukan sifat dia padahal iya, iya, iya gitu loh, iya, iya. atau nggak yang terlalu pride atau egonya terlalu tinggi, gue nggak bisa sih, gue nggak cocok banget Iya Yang gue tuh kalau nongkrong nih, lo tau nggak sih ada circle nongkrongan tuh yang mau memamerkan sesuatu harus ada aja gitu tentang gue Baru beli apa, iya, baru gak, kayak apa Kayak, udah-udah nggak udah, usah gue yang bayarin aja dan segala macem gitu nah kalau nih, gue bertiga nih gue tuh biasa kalau gue mau neraktir gue ngomong dulu di grup eh gue bisa gajian gue traktir gitu tapi yeah. kalau kita lagi nongkrong eh kita gak usah pergi kali gue nggak duit gitu ya udah apa adanya Gak masalah yeah, gitu loh yeah, yeah. bukan yang kayak aduh pengeluaran gue harus gini supaya gue bisa nongkrong sama mereka lagi gitu loh ngerti so, gua gue gak mau punya teman-teman kayak gitu jadi kayak I think kriteria gue adalah terserah lo mau jadi apa sih betul kalau gue ini berarti ngomongin sedikit red flags ya Weh anjay Red flags kriteria temen Wow oke okay. Gue paling nggak suka uh, teman temen itu yang Pertama nggak punya sopan santun hmm. Maksudnya dalam Misalnya lu ke ke mall Ya Bilang makasih ke tukang hmm. kacis Gitu Atau gak kayak bilang permisi aja Misalnya ke uh, <kuh> Office boynya ya Iya, yeah, cleaning service. Cleaning service-nya itu kan menurut gua itu berarti lu ya sopan, biarpun nggak harus diingetin. Yeah, yeah. tuh gitu. Terus yang enggak yang nggak selalu makan makan di tempat fancy, Gua gue nggak suka banget makan di tempat fancy. Maksudnya ya sesekali boleh kayak, eh hey, hey, eh ya kayak lu tadi abis gajian nih, yuk yuk makan yeah, 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 yeah. yuk makan makan mewah yuk, nggak apa apa gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada salah satu temen gue tuh yang selalunya kayak ah nggak mau apa ah, panas di sini ah nggak mau apa ah, panas gue langsung gak lu pergi sendiri <laughs> gue malas banget oh terlalu banyak mau kali ya iya yang terlalu memilih iya padahal kayak atau enggak yang ngajakin tapi nggak tau kemana kayak elo jalan yuk ah oh, iya iya kemana ya bebas terserah lu sama siapa ajak aja itu kayak gabut sih kak, lu harus prihatin Ih, ngerti, mungkin. Ngerti, tapi maksudnya kayak Kenapa jadi gue yang terbebani ya? Kenapa gue yang harus milih tempat milih Orang. ngajak siapa-siapa? Hmm. Gitu loh, itu kadang-kadang itu males sih Sebut dong namanya uh, Iman Syah. <laughs> Kamu agak anjing <laughs> oh, eh, Iman? Iman tuh sering banget, Ma jalan yuk kemana? Bebas sih <laughs> sedekatnya aja. Kalau Iman tuh orangnya mungkin itu menurut gua ya, itu karena dia terlalu santai aja sih kayak bodo amat tapi gua pengen ketemu lu aja, nah, ma. Tapi iya sih. Nongkrong aja. Gua sukanya dia ngajakin gua. Tuh, ma iya lu masih dianggap anjing karena iya. sih selalu lu berdua yang belum ada pacar. Uh, maksudnya yang... Adi ada ya, Adi. <laughs> Fuck boy. <laughs> <laughs> uh, Oke. Okay. Tapi itu sih maksudnya kadang-kadang sebel kalau ketika gue juga buntu itu sebel banget kayak Nyet lu nggak ngajakin gue tapi gue yang mikir mm -hmm. tapi kadang-kadang dia juga kayak mah jalan yuk nonton yuk gitu tapi gue diajakin mulu terus kayak ya udah ya udah kemana ya gue gue cap cip aja kayak ya udah mau nggak untungnya dia mauan nggak nolak mm. tapi ada beberapa lagi yang lain yang skakmatin gue mulu mau makan mana Marugame, mau game mau nggak ah nggak ah, lagi nggak pengen itu hmm, mana ya pizza mau nggak pizza Jangan deh, yang cemilan-cemilan aja gitu Hmm Terus Kayak, hmm apa ya, sate taichan, taichan, taichan Aduh, bosen banget Terus kayak, ah bodoh anjing <laughs> Le, le nyerah ya? <laughs> Nyanggu, gue gak gue, gue kayaknya nggak bisa deh Sibuk <laughs> <laughs> anjing <laughs> Langsung perpura Kayak gitu sih, itu itu hal-hal yang bikin males sih Oke, okay. apa yang kalian sebel dari teman kalian secara general? Itu, itu panjang iya, umur Teramah <laughs> tuh tadi Pas banget pertanyaan kedua <laughs> Iya, nah okay. kalau lu apa? gue gak pernah sebel sama temen gue sih karena kalau gue ada sebel gak gue temenin gitu ya tapi tak antung kadang-kadang gue sebel banget uh, tau batila valdi sih emang tuh nah orang iya maksudnya tapi sebelnya pepek kali anjing sebelnya dulu. itu kayak anjing kesel banget tapi ya lu jujur apa adanya uh, kemarin gue sebel sama Valdi gara-gara dia punya pacar baru terus udah hilang dia bucinnya najis gitu loh oh, iya, iya, jadi gue sering banget nongkrongnya sama Arfi sama Bacil gitu aja oh. gitu yang kayak anjing nih Valdi gua udah punya pacar gak pernah main sama kita dah Iya dah terus kita kemarin ketemu ke anaknya Terus gue bilang ke Val Lu kenapa sih kalau punya pacar kayak gini uh. Gue tuh selalu free nyet Lu aja gak pernah ngajak Iya <laughs> <laughs> tipikal-tipikal bullshit ya Iya anjing gue iya, bilang iya. gak apa-apa Val Maksud gue lu pacaran-pacaran ayo gue juga dukung Cuman kayak luangin waktu buat ini kita-kita nih iya, Maksudnya iya. ntar lu sampai nikah soalnya sampai lu mati kita masih jadi di lu bener kalau kita udah sebelah sekarang ntar lu mati siapa yang mau jenguk ke uh -uh. siapa yang mau kubulin iya gue sih angkat tangan kayak ih pernah kenal doang waktu itu gitu kan <laughs> jahat nah makanya gue gak mau itu jadi gue bilang ada pembagian waktu lah Val maksudnya gue juga ngerti iya, satu iya. sisi dia sibuk sama kerjanya sama keluarganya sama pacar dan segala macam yang kita kita kan yang kayak bengong bengong maksud gue kayak bacil nih Bacil tuh punya pacar, mm -hmm. tapi dia masih punya waktu buat main yang gak ada pacara yeah, yeah, yeah. Kayak, lah, Iya, 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 meluangkan lah ya Iya, dia ngomong ke Bella gitu misalkan kayak Gue mau main sama Marlo gitu uh -huh. Udah kita berduaan aja nggak harus ada pacar yang ngintilin gitu Tapi misalkan suatu saat Kalau ada pacar ngikut Gue juga gak masalah iya, Yang penting gue ketemu temen gue iya. Mungkin ya ada beberapa hal Yang gue nggak bisa omongin aja gitu Yang gue mau curhat tentang apa Yang kayak aduh nggak enak ada iya, ceweknya iya. gitu ya, Cuma diturunin ya nggak bisa leluasa Iya dan gak masalah juga Toh juga gue udah kenal gitu Karena hmm. pacar Jadi mungkin gue juga santai santai aja Cuman kayak gitu menurut gue Soal pembagian waktu sih Gue sebel sih Kalau lu misalkan udah ngilang gitu tiba-tiba hmm. yang kayak dan segala macam gak login waktu lagi buat teman-teman lu atau buat nongkrong gitu yang kayak ya tai iya. iya iya. So kita seminggu sekali, dua minggu sekali at least ketemu lanyat, Valdi tuh sampai berapa sebulan, dua bulan gua gak ketemu Valdi. Oh iya. Iya, sebulan tuh maksud gua buat buat gua waktu yang lama ya. Karena kan biasa kita ketemu seminggu sekali gitu. Iya, Tapi yang ngilang kayak ah oh, udah kemana anjing udah pindah Kristen kali Ntar gue ketemu <laughs> gak tahu gua, maksudnya saking gue gak tahu ya karena kita nggak chatting iya gue tuh bukan tipikal teman yang kayak eh cil apa kabar lu baca kan nanya lo lo apa kabar gue blok lu jangan aneh geli ya geli <laughs> ntar aja kita ketemu ban gimana kerja nah enak nah, iya. gitu lo gue bisa ceritain semuanya kalau nanya di, di, chat kayak ban apa kabar? T -t Tapi kayak ap kalau apa kabar pasti lu mikirnya kayak ada maunya <laughs> nih. Sumpah kalau Bacil sama Valia ngomong, iya apa mau minjem duit ya? betul kayak Karama ya Karama <laughs> kalau mau minjem duit, eh oh ya, lo WhatsApp eh enggak ya gue bilang lo ngerti kan oh ya itu itu, itu. sih <laughs> itu sih kalau gue tapi ada satu orang yang uh. gue benci dulunya gue benci banget sekarang gue udah bodo amat jadi Kiki kan bukan, bukan. dari teman hmm. gue benci banget sekarang udah bodo amat Kiki eh Eki oh Eki Eki e e e e iya jadi dulu gue punya teman uh temennya ini Wah. agak touching warming ya agak sih, sih, ini 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 agak tai plot twist <laughs> jadi gue punya teman nam namanya Eki nah dari kelas 4 SD tuh dia waktu itu dikucilin banget uh, karena dia dikucilinnya lucu karena dia nggak pernah makan nasi dia cuma makan roti <laughs> terus banyak orang bilang kayak Iya aneh banget nih orang nih ini aneh akhirnya gue ngasa pernah gue pernah dibully dulu jadinya gue temenan sama si Eki ini nih. Nah, temenan-temenan temenan gua temenin mulu, gua kenalin ke teman-teman gua. Akhirnya kita temenan sampai SMA. Habis SMA, ya kita pisah part ways karena gua kuliah, dia kuliah di Jepang. Bukan, di oh, Indo, bukan. di Indo dulu. Gagal. gagal. Terus dia ke Jepang akhirnya. Terus gagal juga pulang Indo. Nah, pulang Indo gua nanya, "Lu gimana kerjaan?" Lu kan gagal kuliah mulu, gimana kerjaan? Lu udah play play belum? Gitu. Terus dia bilang belum nih. Terus gimana dong? Gila lu udah umur segini lo, adek lu aja ya karirnya lumayan gitu. Sekarang hmm. udah nikah adeknya. Nah lu gimana gini gini aja? Iya nih bingung nih bingung nih. Ya udah karena teman gua, gua kasihan Jadi gua pekerjain dia. Gua cuma bilang gini. Pokoknya lu besok setiap hari nggak usah pikirin makan, nggak usah pikirin rokok. Gua yang <coughs> supply. Dan kalau misalnya ada duit lebih, Gua pasti kasih gitu. Padahal hmm. gue juga gak ada duit, yeah, tapi yeah, yeah, yeah. seenggaknya ya kita seneng-seneng bareng lah. Yeah. Suatu ketika gue punya cewek, <coughs> uh, terus ceweknya itu ternyata ya doyan dugem segala macam. Gue gue mempersilahkan dia dugem. Terus suatu ketika uh, gue <laughs> ngomongin dugem ke orang tua, nah. kamu dugem ya? Ajib-ajib. <laughs> Wah, lebih jelek ya. ya. Terus lu deh, Kak. <coughs> Iya <laughs> pokoknya maksudnya ya, ya, suka suka pergi ya, malam lah Suka pulang malam Terus ya gue memperbolehkan Terus dia izin uh, Boleh gak nih sama teman-teman cowok Ya maksudnya silahkan gue ngapain ngekang gitu hmm, hmm. Yang penting lu jaga hati gue Perasaan gue oh, nah, Terus suatu ketika gue gak sukanya Kalau lu dugem seenggaknya kalau gue chat bales Ini hilang Sampai subuh Subuhnya gue masih bangun karena gue kan takut juga ya anak cewek nih hmm. Terus eh uh, akhirnya dia ngechat jam naman aku udah pulang ya, terus gue nanya dong, ah pulang sama siapa lu, gitu. Uh, dia temen teman-teman cewek, oke oke oke, selesai, gitu. Terus tiba-tiba ujung-ujungnya uh, usut punya usut, ini secara singkat ya, Eki yang anterin. Plot twist, gue udah bilang, Eki telepon, subuh-subuh Eki telepon, mak, ini cewek lu minta gue jemput, gue bilang jangan. Kalau dia bisa pergi, harusnya dia bisa pulang sendiri. Uh -uh. Itu konsekuensi dong. Lu udah gua kasih gua bolehin dugem, ya lu pulangnya dengan keadaan aman sendiri. Dia dia nge 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 maksa gua juga jemput. Gue bilang gua nggak mau. Lu seneng seneng sama orang lain susah sama gua lu. Tega banget. Iya, gua nggak mau. Lu ya pulang sama temen lu yang lu ajakin dong. Gitu. Tiba-tiba kita telepon. Gue boleh jemput nggak nih? Kasian anak cewek. Gue bilang gak boleh. Dia udah sama temen-temennya ngapain lu? gitu udah nggak usah ki oke oke gue bilang aja nggak bisa ya iya nggak bisa tiba-tiba usut punya usut Eki yang jemput gitu Eki ngobrol-ngobrol di make di ampe pagi ampe subuh gue taunya itu dari si cewek dia akhirnya ngaku gitu terus gue bilang ah kok baru tahu gue gue langsung chat kayak ki gue bilang lu ngapain kan gue udah bilang nggak usah jemput gue kayak lu temen gue iya mah tapi nggak ngapa-ngapain kita cuma ngobrol doang gue anterin doang kasihan terus kayak itu bukan hak lu gue bilang kan gue cowoknya kenapa lu tiba-tiba ikut campur gitu Aduh, wah pokoknya lo. iya padahal teman gue gue percaya banget mm -mm. wah pokoknya ribet akhirnya gue curhat ke lo pas curhat ke lo ya kayak gue bilang ya taibat taibat nih orang lo si Yaki dateng ya di discord Iyo. iya, tonjok aja tonjok <laughs> 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 iya tuh gue bilang ya udah sini gue bilang ya udah sini lo anjing Terus dia bilang, oh ya ada apa nih, ada apa nih Gue gak tau apa-apa nih <San> Kita lagi ngomongin dia, dia masuk, iya. ikutan Masuk langsung so asik Gitu, kayak, iya tonjok aja mah tonjok, gue bantu, gue bantu Padahal tentang dia Padahal tentang dia Terus abis itu ya udah gue bacot-bacotan Akhirnya udah deh, terserah deh Gue gua gak udah gak tahu berapa kali dia bohongin gue Jadi beberapa waktu juga si Reva kasih tahu kalau gue Tainya gini Jadi waktu nongkrong, gue jarang nongkrong Terus ada Reva, ada Eki, ada Mosa, dan segala macem. Tiba-tiba si Mosa bilang, Ki, kok lu tumben sekarang sama lama mulu nongkrongnya? Mm -hmm. Si Eki bilang, Iya, uh, soalnya kan gue dikasih duit. Kalau nggak ada duit, ngapain juga gue temenin? Gitu. Anjing. Nah, dari situ gue langsung kayak... Nah, dari dua hal itu gue bilang, gue nggak tahu lagi lu ngomongin apa lagi ke orang lain. Gitu. Akhirnya, ada deh. Jadi, gue harusnya ada project sama dia yang trip to Jepang kalau kalian lihat di YouTube gua. Uh -huh. itu harusnya gua kasih dia 300.000. Tapi gua bilang nih gua kasih 1 juta, kita udah nggak usah temenan lagi. Gitu. Gila, gila, gila. Udah gitu, makanya pahit, pahit, ya. pahit ya. maksudnya lebih sakit hati ketika lu di backstep sama orang yang lupa percaya banget. Ya, nah, pernah lah gua. Apa lo? Gak usah cerita <gakai> Siapa gue kepo nih Lu gue pengen tau gak? You know Dulu kan gue bertiga bukan Avaldi kan You know Siapa? Adalah Dulu kita nongkrong bertiga pokoknya intinya Gue bacil sama satu orang lagi Eh gue gak tau Satu orang lagi anak BSD juga dah The one and only Ah Sebut-sebut Gak bisa Ya pokoknya ada deh lu tahu orang gue bertiga, nanti-nanti, e, e, e. gue bertiga, terus yang waktu itu gue punya pacar, terus ada temennya dia, naksir sama pacar gue. Tapi posisinya dia temen gue kan, kayak ibaratnya gue bacil gitu ya. Yeah, I know, Terus yang gue percaya dia temen gue, taunya dia ngomong ke temennya kayak gini, Yaelah Marlo doang tikung aja pacarnya nanti gue bantuin katanya gitu anjing banget tuh orang. parah nggak sih Jo naik gue gue tau juga dari, dari cewek gue terus kayak mmm, kok dia kayak gini sih tapi gue sama Bacil tuh nggak mau mempermasalahkan jadi kayak ya udahlah gue yang menjauh aja dari pertemanannya gitu nanti, loh gue sampai ngomong ngomong Bacil cil gue mau jarang nongkrong aja deh sama kalian gitu gue yang nggak hmm. enak kalau karena ini jadi berantem gitu nanti. loh nanti gue nggak tahu kenapa mungkin gue males masalah kali ya jadi gue nggak konfront kayak, lu kenapa kayak gini ya dan segala macam gue kayak, terserahlah udah nah, ya, 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 ya. gak lama <laughs> ceweknya Bacil juga ditikung sama dia oh. mm, iya ya. terus kayak, Bacil ngejari gue ban, temenan -temen aja kita berdua man <laughs> <laughs> kita sama soalnya nasibnya anjing, kenapa Cil? cewek gue kemarin diajak pergi dan segala oh gitulah pokoknya udah ribet dan gue kayak Ya udah emang bukan nggak cocok aja pertamanya bukan kayak gini yang gue mau. Jadi yeah, yeah, daripada yeah. gua mempersulit nih, oke okay, let's say. Gue marah-marah atau enggak gua konfront ke dia dan segala macam gitu. Drama drama panjang. Terus toh juga nggak balikin kepercayaan gue juga kan. Jadi yeah, ya yeah, yeah. udah cukup tahu aja Gue Ya udah cabut habis itu. Udah deh. Datang deh di Shivaldi nih anjing satu nih. Iya, yeah, kayak cocok banget ya kayak, yeah, kayak ya. Iya, lah udahlah emang kayak gitu mungkin caranya cara ya. Tuhan iya ah, sih nah itu gue makanya gue nggak pernah takut teman nama siapapun karena kalau emang toh lu akan ketahuan juga nanti betul setuju cuman emang harus waspada aja betul gitu sih okay. nah lebih pilih hilang teman atau hilang pacar kenapa wah wow. gue lebih pilih nggak hilang semuanya sih hilik kintil <laughs> gue mendingan aduh hilang teman apa hilang pacar ya susah nih tergantung pacarnya udah berapa lama iya kalau pacara baru sebulan, gue milih hilang teman. Hilang, eh, hilang eh? pacar lah. Oh iya. Tapi kalau pacara udah enam tahun, gue milih hilang teman. Ah? Pokoknya semua gue hilang <laughs> teman Gue lagi ditotok juga temenan jadi kayak udah lah. Kalau anjing juga lo. <laughs> kalau gue, gue gak bisa milih sih ya. Karena kalau di ngomongin teman, teman gue tuh it, teman gue itu itu kan jari. Mm -mm. Jadi gue yakin gue ngomongin mungkin kehilangan. Mm -mm. Yang dengan hal yang maksudnya secara apa ya? kecuali kayak ada kejadian yang kayak out of this world yang gue nggak bisa kontrol gitu mm -hmm. ya udah gitu gue ikhlas ikhlas aja. Oke okay. Cuman kalau kehilangan pacar gue juga ya ikhlas ikhlas aja mungkin bukan karena mereka gitu kan. Iya. Yeah. Jadi ke kehilangan semuanya nggak apa apa deh yang penting gue sopir Tuhan jangan pulang gue. Eh Yesus. Oke kalau lu apa hilang apa? Kan gue bilang gue lebih baik nggak milih kehilangan semuanya. Kalau disuruh pilih satu bos. Kan banyak yang, banyak yang bilang nih ya Hilang pacar aja karena teman itu selamanya Pacar bisa dicari lagi Emang teman gak bisa dicari lagi Betul Gue hilang iya kan. teman sih Lu emang anjing lu Bukan anjing gini Logikanya ya gue Kalau dia emang teman gue Gue gak bakal pernah hilang di hidup dia Tapi kalau pasangan Pacar Bisa jadi dia, dia bisa ada terus Dia bisa teman hidup gue Bisa teman main Teman ngobrol Teman apapun kalau teman ya titik tertingginya kita temenan terus sampai tua. Benar sih. Tapi kalau pasangan, ya gue bisa nikah sama dia, gue bisa <coughs> punya anak dari dia, gue bisa punya keturunan lain, gue pu punya circle baru, ya, yaitu keluarga dia dan teman-teman dia. Yeah, yeah. Gitu loh. Jadi menurut gue banyak banget benefit dari punya pasangan. Hmm. Nah, ketika teman ya kalau kita sama-sama respect mutual respect, ya kita bakal temenan terus sampai tua, selesai titik gua iya, yeah. gitu kalau gua gua nggak gitu mikirin sih ya kalau kehilangan-kehilangan teman dan segala macam. Iya sih. What goes comeback. Iya ya emang mungkin udah around. udah udah waktunya nggak temenan ya, nggak temenan gitu. Mm -hmm. loh. Mungkin dulu intens banget ketemu kayak ini. Gua sama Arfi deh. Mm. Ini contoh konkret ya. Coba. Gue tuh temenan sama Arfi dari SMP kelas 1 waktu Binus ya. Waktu di Binus gua temenan sama dia nih. Sampai SMA kita masih dekat dan segala macam. abis itu kita itu SMA, selama SMP ke SMA tuh kita sempat misah beda geng dan segala hmm. macam dia main nama siapa gue main nama siapa dan segala macam abis itu ujung ujungnya balik lagi jadi gue tuh punya berlima gue temenan hmm. dari SMP terus kita semua misah misa dan segala macam sekarang tuh hmm. dan satu orang gue masih paling dekat itu Arfi padahal hmm. dulu di SMP SMA gue paling jauh sama Arfi maksudnya dia mungkin beda kan itu dia masih dia masih main nama orang orang lain dan segala macam sementara yeah, yeah, oke yeah. misalnya Arfi lagi main nama yang lain kita masih berempat ya yeah tapi ntar Arfi main ya udah kita jadi berlima gitu loh Hari. yang nggak harus ada terus terusan juga terserah lu mau main sama siapapun bukan yang kayak lu kok main sama dia sih nyat kita jauhi, berlima ya udah, kita nggak usah main enggak juga ya terserah lu Vi anjing lu mau main sama siapa lu terserah lu koma Vi oh iya, iya iya Arfi kan iya iya benar benar ya terserah terserah lu Ar gitu ah, iya, lu bener. mau main sama siapa iya, iya, iya. terserah lu War <laughs> gitu kan. <laughs> tapi ternyata gue sampai sekarang hmm -hmm. itu yang masih ketemu Arfi sementara yang empat lagi gue jarang banget ketemu Padahal dulu gue gak gitu klop sama Arfi, malah jadinya klop banget sekarang. Nah, itu maksud gue, oh, ternyata emang temenan itu konsepnya ya jalanin aja, Gak usah lu pikir-pikir dulu yang gue pikir, nih kita berlima bakal bareng terus nih sampai nanti segala iya, ya. segala macam. Enggak, yang berempat juga udah bisa yang satu di mana, yang satu di mana. Tapi kan sama Arfi gue kayak, ya udah kita pertama, kayak kita main tenis bareng, mm -hmm. kedua kita suka nongkrong bareng, ketiga kita suka main game bareng, ya cocok ya cocok. Mm -hmm. Sementara yang empat lagi, eh yang tiga ya, yang tiga mm -hmm. lagi itu nggak ada yang main game, enggak yeah. ada yang main tenis gitu mm. misalkan. Tapi ada nih satu teman gue nih dari yang kita berlima, Ojan. Yeah. Satu lagi mau ikutan main tenis. Jadinya ketemu lagi kan? Iya. Yeah. Ya udah jadi balik lagi circle ya Tapi bukan berarti dari SMP gue udah sama dia terus-terusan nih. Enggak, 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 Ada sih yang kayak gitu. Eh, Bacil, Bacil gue sama sama Bacil kan mungkin kita selalu dekat kan? Iya. Yeah. Gue enggak pernah ada distance dan segala macam. Tapi oke, okay, let's say Bacil punya circle sendiri, gue punya circle sendiri. Dia hmm. sama anak-anak HI, sama anak-anak hmm. mana, sama tongkrongan lainnya. Uh, kerjanya juga beda banget. Hmm. Dia kan apa jadi DJ DJ dan segala macam yang gue kayak gue datang, gue datang orang yang mabok dia yang main gitu. <laughs> ya, iya, gitu iya, kan. Iya, iya. Tapi masih ketemu-ketemu iya, aja ketemu. gitu. Ya, jadi menurut gue ya udah banyak cara buat mem mempertahankan pertemanan juga. Betul. Mestakung ya. Mestakung semesta alam mendukung. Jadi kalau emang udah temenan di titik selesai ya selesai. Mm -mm. Tapi kalau nantinya dipertemukan lagi, ya temenan ya, lagi iya. tetap gitu. Bukan berarti kita harus kayak udah gua nggak udah nggak main sama dia ya selamanya gua nggak mau main sama dia lagi nggak juga nyet. Iya. Gitu kalau dari saya ya bang ya. Kalian ya. Hmm. Ada nggak teman kalian yang udah lama nggak ketemu atau teman masa kecil kalian? Kalian mau bilang apa untuk dia? Apa ya? Willy sih. Wih, karena mau punya nih bestinya nih. Willy itu teman pertama gue ketika gue pindah di BSD, gitu. Jadi, tapi udah lama gue nggak ketemu sama dia. Jadi gue juga nggak tahu dia di mana. Tapi kalau misalnya mau bilang apa, Willy, uh, semoga kita ketemu lagi ya. Kangen sih jujur. Jadi dia dia itu teman yang pertama kali kenalin gue ke semuanya di BSD. Jadi gue ketemuannya itu dia Willy itu teman satu kelas gue, tapi gue nggak kenal okay. karena gue mengucilkan diri karena gue takut dibully. Oke, okay. gitu. Lu Ter kenapa sih lu kayak insecure banget dari SMP? Iya, karena gue dijailin mulu, Sama gue. Ya? Nggak, oh, enggak, sama Kiki Sama Kiki emang Dulu Kiki tuh sama Leo tuh bantem mulu Sama gue, gue dibully mulu Yang jahat banget dah Iya, cuma Willy yang backing gue Nyelamatin Iya, dia nyelamatin, dia kenalin ke orang lain Nah, makanya karena itu gue ngerasa kayak Ketika gue udah cukup kelas 6 SD Udah dewasa waktu itu gue bilang Anjing, kelas 6 ketika SD Ketika gue udah cukup iye. dewasa ha, ha, ha. Nah, gue ngerasain si Eki itu juga hal yang sama. Oh, Dia jadi, bully. jadinya kayak ya udah sini lu ikut Gue aja, gua gua lu pernah ditolongin sama Willy iya, gitu. lu jadi Willy-nya nih Gue jadi Willy-nya gitu. Tapi gue enggak backstab Willy. Oh, oke. Okay. Gitu. Kalau Eki kan backstep lu sama. Yeah. Wow. <laughs> Kita sambut Eki dan Willy. Iya. Yeah. <laughs> Tapi Willy dimanapun manapun lu berada semoga lu sehat selalu, Amin. Tuhan beserta lu. Amin. Amin. Kalau lu siapa lo? Gak ada. Mah? Gak ada teman Cuman yang udah lama gak ketemu Sosok aja, sosok aja Avi, Avi, Avi. Kenapa gue masih ketemu Soso Alfi Sosok di, sosok di. Vi Biar view nya naik Kok gua sakit, uh, Vi Kok yang sedih gue cubit Anjing sakit Vi Gak dapat, dapat, dapet Vi main Apex yuk <laughs> Gak bisa, gue gak punya sih <tuk> teman iya, iya. yang masa lalu Terus yang kayak gue udah lama gak ketemu Terus gue pengen ngomong apa ya <tuk> Ya, yeah. semoga masih hidup dah lu semua ya yeah, Iya, iya Temen-temen gue ya Tapi Willy, sehat Willy tuh ya, eh gue curhat dikit ya. Iya, <tuk> yeah. iya. Willy tuh menempuh dalam masa gue sedih dan susah dan seneng. Waktu gue pertama kali ya waktu kita gue sih gue belum dikasih duit, gue sama Willy tuh belinya piero sama anlo, sepatu basket piero hmm. ada gak tuh? gitu. Terus yeah, waktu yeah. dia susah lontang-lantung ya, dia pertama kali bikin pick me up. Yeah, yeah. Iya iya. Gojek usah. pertama ya. Gojek pertama sumpah. <laughs> Tapi gak laku, soalnya yeah. cuma dia doang. <laughs> Iya dulu dia bikin usaha, mm -hmm. terus dia ngokok. Gue bilang Willy jangan ngokok, malah mau gak mak gitu, kan anjing dia. Iya, Tapi ma lucu iya, iya. maksudnya, Ia, iya, baik iya, iya. si Willy. Terus pernah ketahuan lagi ada rokok di kantong ininya ya? Iya di sakunya, nggak ada pak, nggak ada pak. Terus abis itu sobek <suk> <tuk> <suk> kepotek. <suuk> lucu banget. Wil iya. sehat-sehat ya Wil ya. Kangen dah gue. Tahu nih anjing. Tahu wow, bego lu. Makanya jangan judi bola goblok. Nangis, nangis, ayo nangis. Jangan judi bola. Tahu lu Will. Mana Vespa butut lu mana Vespa <laughs> butut Will? Yang gua harus doang mulu. <laughs> <laughs> Kalau judi bola bilang gua bego Will. <laughs> Ikut. <laughs> Anjing. Ah, Willy, okay. okay. Willy. Nih, ada pertanyaan siapa? Oh, udah sama. Willy aja. Salim. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Emang Karama tuh nggak bisa jauh-jauh ya dari namanya Will-Will gitu ya. Sekarang <laughs> kerja bareng William Dulu teman dekatnya Willy uh, Aneh anjing sorry, sorry, Siapa temen kalian yang paling berjasa dalam hidup kalian? Nggak ada Ya gue juga Willy sih Gue ternyata Gue baru kerasa ketika lo ngomong ini Gue minim temen sih Karena kayak lo punya sosok Willy nih Gue kalau ditanya sosok Willy gue Tapi lo Terus sekarang kalau ditanya Lu punya temen gak? sengganya lu ada safe zone lu bacil Valdi. Iya. Lah kalau gua temen gua ada sibuk semua. Oh, lu belum umat gua sih. Iya. Jangan ampe kayak gitu sih. <tuh> gua maunya ketika gua udah nyentuh kesibukan, semuanya sibuk. Valdi sibuk, Bacil sibuk, gua sibuk. Jangan gua bengong. Terus kayak nunggu diajak aja, nggak mau, nggak mau. Gua mau <tuh> 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 merasakan apa yang lu rasakan. Aduh, gua kayaknya harus punya banyak temen dah. Apakah cowok dan cewek bisa berteman? Nah, bisa. 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 Ya selama gue hidup gue cuma punya satu temen cewek sih Now Yang gak ngapain ngapa Yang normal pertemanan Tapi bisa kan membuktikan kalau bisa Bisa, bisa. Gue erin inge uh, Anggi Anggi Eh udah ya Anggi ya Udah Udah tiga doang berarti Tiga tuh Iya. Artinya bisa Bisa Nggak harus jatuh cinta Gak harus PDKT nggak Betul. harus aneh-aneh Tapi bisa Bisa M150 Bisa Ya belum si. di petuk placement si. sih. Apalagi ya selain lu. Iya, gue juga lagi mikir cewek siapa? Siapa? Siapa ya. Siapa? Tiga sih, tapi gue menang ya. Cuma, cuma satu. Gua. Sabar sabar, nggak semua cewek yang gue kenal gue tidurin kok. Pasti ada lagi sebentar. Uh, fuck, mau no, sih? Satu sih. Yes, tiga satu. <laughs> yeah. Ya iya. itu kan janji Masa bercanda buat Erin tuh serius tau Deg-degan sih gue <laughs> <laughs> Ntar deh, bentar Ey, kita... Gue aja ngomong sama Erin gini Rin, gini ya Rin ya, Kalau kita kita pacaran nih, kita nikah nih misalnya uh -uh. Kagak bakal ngewe goblok Bercanda mulu Lah belum Lu pernah dengar yang nama alkohol gak sih? <laughs> itu dari bercanda-bercanda jadi serius tuh kak? oke okay. yeah. <laughs> pernah baper sama teman sendiri nggak rasanya kayak apa tapi <tuh> <tuh> pernah sering hobi <tuh> <tuh> hobi doyan gua. ya iya cowok ya cowok cewek <tuh> bebas <tuh> bebas gue kadang kalau jalan sama no baca suka gandengan oh, iya, iya, iya. suka minta di pangku suka angkel pinggang ya <tuh> suka baca suka peluk perut gue dipegang-pegang gitu, ya, gemes ah, <tuh> 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 coba yang bego <beker> gue cewek <tuh> Tapi pernah lo? Gue sama siapa nih? Bapak sama temen cewek? Pernah, pernah Sampai pacaran pernah Oh, terus, 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 Rasanya kayak apa? Nano-nano? Enggak sih, enggak banyak rasanya normal aja Enak sih Nah tapi ketika putus Kayak Lu kehilangan teman dan pasangan dong? Wah Enggak sih Dan circle lu? Wah Enggak sih Ah, kok bisa? Enggak tahu ya Untung gue nemunya orangnya aneh sih Jadi kita masih ngobrol Iya nah bibap bibup <laughs> gitu Gue kayak anjing robotik cocok loh sama gue Aneh gitu. gimana maksudnya? Uh, masih berteman aja setelah Mungkin kita putusnya secara Musyawarah? Bukan Bukan secara musyawarah ya itu udah pasti Maksudnya kita putusnya pertama bukan berantem hebat okay. Bukan kesalahan dan segala macam. Jadi emang udah mungkin Waktunya udah habis kali ya Tapi di posisi itu gue bilang bukan berarti gue kita putus pacaran kita putus temenan ah. jadi gue tuh jatuh cinta dengan teman dekat gue oke okay. teman dekat gue terus kita ya maksudnya itu juga unintentional love anjay Anceng. unintentional maksud gue gak pernah punya plan buat kayak ini kayak gue kalau temenan bisa pacaran deh gitu loh oh. enggak ya emang udah bareng aja bareng terus terus lama-lama bareng lama-lama kok kayak bukan cocok sih kayaknya emang kita males cari pasangan sih jadi iya. kayak Igo males ngulang dan segala macam tapi kayak lu udah tahu tai ba, tai buruknya gue gue juga udah tahu semua muanya gitu loh jadi mm -hmm. kayak gue nggak usah mikir lagi terus kayak ya udah deh karena mungkin bisa karena terbiasa kali ya ikan banget sumpah mungkin itu tapi waktu putus ya udah gue putus secara pacaran secara hubungan uh, sebagai sejoli anjing, mm -hmm. sebagai kekasih tapi masih temenan sampai sekarang yang misalkan gue punya pacar lagi nih Gue masih curhatnya ke dia. Okay. kayak Gue ketemu cewek mana, gue curhatnya ke dia uh -uh. dan segala macam. Kalau ditanya rasanya dulu mah fine fine aja ya. Uh -uh. Awalnya mungkin aneh yang kayak anjing ini kan teman dekat gue kenapa gue bisa jadi punya perasaan kayak gini gitu gitu. Iya. Yeah. Tapi ketika udah jalan ya kayak ya udah jalanin aja. Kalian gitu banget. Sih. Uh, lu lu pernah baper sama teman sendiri? Enggak pernah. Rasanya kayak apa? kan gak pernah ya rasanya kayak apa waktu gak pernah kan gue pernah soalnya gue gak pernah gak pernah rasanya be aja ya gak pernah anjing Yaudah. masanya kayak anjing kenapa ya enggak. <laughs> siapa, siapa tahu gitu atau Adeh atau mungkin lu baper ceweknya enggak atau ceweknya baper lu nya gitu oh enggak enggak pernah kalau sama temen enggak tahu kenapa ketika gue bilang oke okay, ini temen gue ya mindset gue sampai temen titik enggak pernah ada rasa kayak bisa deh kali ya gue deketin gue enggak pernah gitu sih hmm. Tapi kalau yang gue bilang temen, nah oh, oh beda. Oh, beda ah, ya ah, konteksnya ah, ya. Ah, 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 Berarti tiga temennya itu Inge, <laughs> Anggi, sama Erin yang gak mungkin gak ngapain. Jadi semuanya masih ada potensi ya. Betul. Satu sempat kamu tinggi <laughs> Makasih, makasih. <laughs> Oke. Okay. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir nih lo. Oke. Okay. Jangan lupa ada giveaway. Bukan. Oh bukan. <laughs> Kasih tips ke penonton. Oh iya. Yeah. <laughs> kalau cari temen itu harus seperti apa? Yang sefrekuensi menurut gua. Betul soalnya ketika Setuju. ketika lu nggak satu frekuensi takutnya jadinya lu mencari benefit atau dia mencari benefit yang ada dari lu hmm. gitu loh jadinya enggak simbiosis mutualisme mutualisme betul Menurut gua itu, itu yang paling penting cari yang satu frekuensi dengan lu dari gaya bercandaan misalnya atau gaya lifestyle lu. Iya, lifestyle setuju sih gua. Uh -uh. Lu jangan kayak muluk-muluk gitulah. Yeah. Kalau lu emang nggak bisa ya nggak usah. Misalkan nih, lu orang kaya, mm -hmm. Terus lu gak rasa nggak cocok teman sama orang miskin ya nggak usah. Betul. nggak usah lu paksa kayak, nggak gua tuh mau lihat orang kalau gua tuh peduli ya sama sesama." nggak usah, nggak usah. Udah yeah. biarin aja lu sama orang-orang kaya lu yang kayak mobilnya BMW gitu nongkrong atau sebaliknya. Heeh, uh -uh. kalau lu misalkan miskin kayak kita nih <laughs> belum belum mampu lah iya bisa dibilang seperti itu kita kan nggak gue sih kalau ditanya pengen temenan sama orang-orang kaya mau mau tapi mau, kan mau. kayak ngapain gue nggak mau yang kayak tiap minggu harus makan mewah atau kayak party yang kayak nah. Hah, anjing buka botol 8 gitu kayak anjing botol apa nih kalau botol Amer gue mampu deh gitu iya. tapi kan ini botol yang kayak ah, tahu tau lah yang gue aja nggak bisa pronounce gitu iya nggak bisa iya nantinya jatuhnya lu nyusahin diri lu sendiri malah iya betul kayak minjem duit sisi keuangan uh -uh. terus sisi enggak jangan mempertahankan pertemanan demi gengsi sih. Betul Itu satu. Terus semuanya iPhone. Terus M lu pakai Xiaomi nih. Xiaomi atau Mito. ya, ya Mito. Gue ngatain ngatain <laughs> itu nggak saya punya iPhone. <laughs> atau Xcos. Uh, yeah. oh, <laughs> ya. <laughs> bisa nonton <laughs> TV. <laughs> Kayak gitu. Ah, jamet terus menurut gua harus bisa ini sih ngobrol secara jujur sih kalau cari teman ya. Maksudnya kayak lu jangan membohongi oh, apa Iya kayak lu kalau nggak suka dengan kelakuan dia kalau dia emang temen lu harus bisa ngomong nah kalau emang dia nggak bisa diajak ngomong ya mungkin bukan berarti nggak temenan juga sih tapi hmm. kayak harus ada titik tengahnya buat mempertemukan kalian aja menurut gua kalau nggak wow. ketemu titik tengahnya nggak usah dipaksain hmm. itu kan cocok cocok cocok, -cocok cocokan ya temenan tuh cocok buat anak kok coba coba cocok buat cocok kok coba coba jelep <laughs> oke okay. Berarti uh, ya, ya. itu sudah melangkum semua tentang ya. persahabatan bagi kepompong? Belum. Sahabat? Sahabat, kalau belum di sahabat. Jangan lupa juga ada giveaway. Astaga, astaga, giveaway-nya apa nih, Guys? Giveaway-nya itu Charles yang akan kasih tahu. Iya. Charles, apa sih Kak giveaway hari giveaway ini? Giveaway hari ini apa? Dikasih tumbuhan hiasan. Kayak lu megang Gini. itu tadi. <laughs> dikasih info mas eh dikasih info mas eh <susur> uh, uh, <laughs> Nyari ya ngari ya <tik> apa ya buat oh, temenan ac nah, mahal anjing kipas kalau gitu lebih ma mahal juga kapas gelas 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 persahabatan emang ada lo gelas pokoknya gelas apa Nanti yang mending menang dulu, dia dapet dua, Gua tahu, tapi, gua tapi tahu. Beda gelas yang Satu gelas tau gue gelas gelas tau yang satu <laughs> Bener, kak. Gelas, kak. Tapi, yang satu tau gue tau gue tau yang muka temennya. tau satu muka temennya ah buat yang muka temennya gue tau yang muka gue buat temennya tau sumpah gua gue mau minum dari muka bacil sih iya <laughs> iya yang kayak bacil gue tau iya lagi gitu. <laughs> apa ya yang make sense yang make sense kita kasih hoodie aja, gak apa -apa, lo. Hoodie Woodpecker. <tik> 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 Oke, thank you semuanya udah nonton. Apaan anjing? Ya top komen dulu aja ntar e, kita iya. kasih tahu hadiahnya. Nah, kita kasih door doll... prize. Nah sekarang door prize. prize, bener. Kita emang nggak boleh ngasih tahu hadiahnya apa. <tik> Sebenarnya udah ada. Sebenarnya udah ada. Cuma kita nggak boleh ngasih tahu <tik> ya kan. Jadi kayak <tik> tinggal pilih angka ya 1 sampai lima. <tik> iya itu beda-beda tuh. Iya jadi kalian top komen. Contoh nih yang ketiga itu hadiahnya sepatu. Nah, kayak gitu. Tapi ada banyak. Ada Tapi banyak. Gak, gak boleh milih tiga sekarang. Iya. Jadi ada satu, dua, empat, tiga, empat, empat, lima. Oh iya, iya. Tapi yang kelima adanya apa? Hah? Yang kelima tas. Tas. Jadi udah nggak boleh milih Dih. lima juga. Dih. Oh, mumpung lagi Ramadan ya. Iya. Jadi satu, dua, tiga. Eh satu, dua, empat. Nah, empat lagi. Empat, empat, empat apa sih hadiahnya? TV ya. Ah, iya. Ya gak boleh milih. Iya. <laughs> yeah. Jadi satu sama dua. Kalian pilih aja. Tapi kan dua mobil. Ya satu ya. Ya, Jadi udah. kalian ya, akan siapa? terpilih random ya Iya kita Udah pokoknya itu door price uh -huh. Jadi kalian top komen Yang top komen Bakal kita kirimin barang Pokoknya bagus sumpah Pokoknya bagus banget uh -huh. Dan kita tapi gak boleh ngomong dulu Iya uh -huh. Thank you semua udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Ingat cari teman itu harus Relatif Sefrekuensi nah, <laughs> Dadah <laughs> <laughs> Relatif apa aja